Assalamualaikum. Selamat wah. Selamat petang lah. So hari ni aku dengan member aku nak review dua produk daripada KFC dan Texas Chicken. So yang ni aku ambil Mexicana Red dengan ayam dua ketul, dia punya set dia. Yang ni member aku ambil Twister dengan ayam goreng dua ketul juga. So kami beli yang ni, so kami nak rasa apa yang orang kata best sangat dengan Texas Chicken dan apa yang orang kata best sangat dengan KFC. Saya nak beza lah. Nak tengok dia punya wrap dia ni kotak mana kan. Bila tengok beza dia kotak lebih kurang kan, aku tengok kan. Cuma Mexicana wrap punya box ni dia macam lebar sikit kan. Okay, macam lebar kan. Lebar sikit lah. Dalam tu tak tahu. Dalam kita tak tahu isi dia macam mana. Dalam padat ni. So kita akan try. So ni dia Twister daripada, bukan Twister lah, Mexicana wrap daripada apa? Texas Chicken. Texas Chicken. Boleh dia tak peluang lah. Yang ni Twister KFC. So kita tengok KFC. Nampak besar sikit lah KFC kan. Padat dalam. Padat dalam hang kena buka. Dah tengok tadi dah buka. Ni kita tengok isi dalam dia. Ini Mexicana wrap. Kalau ni roti ni ada. Yang ni nampak macam Texas ni sikit, macam Texas ni banyak. So kita tak tahulah, mungkin kita buat keluar tengok daripada benda ni. Kita tak tahu mungkin dia turun ke bawah ke apa ke apa. Okey, bawah ni memang padat. Bawah ni memang padat. So kita tak kita tengok besar. Nampak macam KFC besar. Kan? So kita akan rasa yang ni. So untuk sos KFC chicken memang pakai sos timbol. Sos timbol. Okay. Untuk Texas Chicken, KFC memang dia tetap lah like. Tapi tu lah, KFC satu lah. Tolonglah buat apa sos ni apa? Yang ala Thai tu. Buat ala Thai. Yang paket ni lah. Paket ni buat ala Thai. Si Thai dia yang tok makan tu. Ni macam mana kita nak potong? Kita potong. Angga sos semua, aku kosa semua. So kita potong. Kita potong, kita tengok isi dia macam mana. Padat ke tak padat? Bila kita potong, kita nampak apa tu. Tu dia isi dia. Ini Mexicana wrap. So ni aku ambil bawah, hak tu hang ambil bawah. Tapi besar ah. Tu lah aku rasa tak sini besar. Aku ambil ni. Okey, aku ambil yang ni rasa. Weh, tapi serius lah, memang besar. Dia pakai tu, dia pakai ayam. Ayam apa macam tender. Ha, yang tender. So kita kena buka sos dulu. Kita rasa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Habari lana sunnah raja kena guna agamana. Amin. Angkat kat sini. Ini nak kat sini. Kat sini kan? Ini kat sini. Okay, kita rasa. Hang rasa. Okay. Okay. First bite. Aku dah rasa dia macam ada pedas-pedas sikit. Tak bosan. Mungkin Mexico punya salsa lah. Ni dia rasa cheesy ni, mungkin cheesy punya. Cheesy. So dia ada sini nachos, dia ada bubuh juga nachos. Dia ada letak nachos dalam Mexicana wrap ni. Itu yang membuat dia sedap. Tapi bagi aku ni sedap. Sedap. Ni ayam dia pun macam hangat juga lah, tapi macam tak kena rasa dia. Mexican tak dengar. Ha? Macam Mexican yang macam tak sedap lah. Tak, aku nak rasa Mexican yang macam Mexican chicken aku tak peti lah. Kita minum ayak tu. Sebab dia punya ayam pun macam tak best. Kita minum ayak bagi hilang rasa Texas tu. Yelah ni kita rasa KFC juga. Dia punya nampak macam ayam lama. Macam ayam lama KFC. Kan? Texas tengok. Macam fresh. Texas nampak putih elok lah ayam. Dia bila kita kerak ni belum mohnya tangan. Tak belum mohnya tangan. KFC out. Bagi aku bukan tak sedap,
KFC punya kereta boleh makan. Tapi bila hang makan mesti kena rek. Hang rasa yang ni lagi sedap. Kan? Dia rasa macam dia salsa oleh tu. Kuasa pun tak sedikit sedap ni. KFC ni besar lah. Tapi aku makan ni rasa padat ni. Dia ibarat orang tengok. Nampak menarik. Asal tak boleh pergi. Tapi sedap lah. Mereka kena rek memang sedap lah. Dan ni kurang sikit lah. Aku bagi daripada sini, daripada skala 10 aku boleh bagi 5 lah kot. Kalau Mexican Red, aku boleh bagi 8 lah. Tak boleh bagi 10. Kalau bagi 10 tu nampak sangat. Sedap lah, sedap macam wow. Yang hebat-hebat. Makan-makan wow. Biasa lah. Ya? KFC ni sedap. Nak ayam ni rasa. Ni kentang KFC lah. Aku puji kentang KFC sebab apa? Kentang fresh. Kalau McD, kalau McD, contoh macam McD kan, hang beli kentang yang hang simpan daripada, contoh hang beli petang, malam hang tak ada makan lah. Dia lihat. Hang ni, hang beli, walaupun aku duduk beli KFC kan, kat rumah kan. Kentang ni kadang-kadang macam tak makan lah, kenyang ayam bawa-bawa. Esok pagi aku perangat, rapuh balik tu. Sedap pun. KFC memang sedap punya kentang. Ya macam... Weh, tadi kita tak letak sos lah. Ni aku nak letak sos lah. Tengok rasa dia pergi macam mana kan. Okay juga lah. Aku letak... hang pakai live lah. Bubur kat KFC. Oh, KFC lah. Bubur dekat... Letak habis lah. Baik, bos. Baik. Ni aku letak timbal punya sos dekat... apa Mexican Red. Aku dengan sos ni. Mungkin lah kalau bubur sos dia sedap balik. Kenapa? Weh, lagi mari ya. Ha? Lagi mari ya. Ya. Ya, ni hati. Ini kursinya. Lagi mari ya. Mexican Red, dia punya isi-isi dalam dia tomato apa semua fresh lah. Serius fresh? Mexican Red lah. Yang Texas ni? Memang fresh. KFC aku nampak macam dia pakai apa sayur campur yang ready made tu. Yang sejuk buku lah macam jagung apa semua tu. Itu dia ready made. Bila ready made, hang bubur dalam tempat buku. Pasal memang tak boleh. Dia macam dia potong ni tomato. Tak tentu tak. Tomato memang boleh fresh. Tapi benda lain ni. Yang jagung-jagung bang kan. Jadi kot. So, habis lah. Weh, sedap weh. Memang habis lah. Yang KFC ni aku rasa dia nak sedap pun sebab bos sos lah. Tapi rasa sos lah. Hang kena bos sos banyak? Dia potong rasa ayam dia kan. Dia potong rasa dalam-dalam. Tapi, Mexican Red, hang tak bubur sos pun masih still rasa dia punya pedas dah. Salsa dia tu. Okay. Untuk Mexican Red dengan Twitter, hang rasa siapa menang? Texas lah. Mexican Red lah. Mexican Red antara dua lah. So kita conclusion dia dekat sini, Mexican Red menang lah. So 1-0. KFC 0, Texas 1. Kita memperoleh kemenangan yang pertama. So ayam pula kan? Ayam. Ini kita ada tag dengan dada. Tag? Haa betul, tag dengan dada. Okey, yang ni, yang sebelah kiri aku ni lah. Daripada KFC. Yang ni daripada Texas Chicken. So yang Texas Chicken ni, dia punya flavor dia apa? Fortune. Fortune. Chicken Fortune. So kita nak rasa yang mana dulu? Kita nak rasa yang mana dulu? Nak rasa ikut lah. Kamu kira aku Texas, kan? Kita rasa salah satu dulu. Salah satu dulu kan? Kita rasa salah satu dulu. Lain-lain kan nak yang sama? Yang sama. So hang nak ambil yang mana? Mana ambil apa? Aku ambil kecil lah. Hang ambil atas lah. Ni apa dia? Ni apa dia? Dadah. Anak dadah? Okay. Kawan aku dia memang suka dadah. Aku tak faham. Dadah. Ada. Okey ada. Aku suka lah depa ni buat packaging. Memudahkan orang untuk
memudahkan orang dan memudahkan mereka lah. So bagi aku dia tak ada lah macam, okay satu lagi, KFC. Dulu, packaging KFC punya sos, dia dalam plastik macam ni tau. Okay. Law dia lempak macam ni yang dalam beg kau ada? Ada, ada. Ada? Ada juga. So dia bagi sos tambahan. Okay, dia bagi sos lebih hebat tadi. Dia bagi sos, okay ada. So aku silap aku. So dia bagi macam ni. Dia bagi sos lebih lagi. Bagus. Texas chicken, kedekut sos. Texas chicken ni untung kalau kita makan kat situ lah. No. Sebab dia makan, chicken. Sebab dia ada crispy layang apa semua. Tak tahu kalau kat tempat lain, kalau kat... Kalau kat sini, kat Lestat memang ada ayam refill. So lah ni kita try ayam okay. Texas. Oh ni ayam Texas ya? Ayam Texas pun. Sure. Okay, kita tengok koyok kulit dah. Okay, dia isi ayam dia nampak macam... Dia punya... Dia mungkin dia dia goreng terlebih sangat kot. Dia punya flavor ni kot. Dia nampak macam hangit sikit lah. Kat ayam lah. Texas lalu macam tu. Kan? Dia... Aku heran apa siapa ayam dia belah lah. Hitam sikit. Hitam-hitam flow sikit. Hitam kurang sikit pernah hang ah. Hang hitam-hitam tu ni. Hai. Okey. Kita first bite ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak makan dengan sos. Dah tepung dah ni. Tengok. Tu. Dia punya flavor dia banyak ah. Dia masin. Masin ada. Pecun ni. Aku rasa macam apa orang dah. Dia macam perasa Maggi pada. Ha, macam perasa Maggi tu. Sebab tengok kakak sini pun dia ada bubuh macam pasal orang Texas chicken buh perencah Maggi weh. Hampur biar betul weh. Tapi untuk fortune, ayam fortune ni lah. Kalau tengok kakak celah-celah macam sobot macam, lah, macam Ajinomoto punya. Ha, macam Ajinomoto. Ajinomoto memang macam ada sobot. Boleh tahan lembok. Aku, tapi saya jawab ni ambil fortune kan? Aku saja ambil fortune sebab aku nak asal tengok fortune yang saja lah. Sebab aku nak ambil spicy pun, aku takut tadi dia lebih kurang dengan KFC lah. Sebab KFC punya flavor ayam, spicy dia sama lah. Dia tak ada macam dia keluar apa cheesy apa tu. Cheesy crust lah itu kan. Parmesan cheesy truffle. Haa, cheesy truffle. Dia ayam flavor sama lah. Ayam flavor sama lah, cuma dia tambah hakar tu lah. Hak ni dia buat lain sikit lah dengan spicy Texas. Weh ni tight lah bro. Haa, ni tight macam dah. Ayam dia ni macam dia masak. Tak, kita tengok dalam dia. Dia nak tahu ayam lama ni. Ayam ni. Weh, ayam baru. Okey, tak lama ayam baru. Tak, okey. Dia nak tahu ayam lama tak lama. Kan tengok tulang dalam dia ni kalau hitam memang ayam lama. Tapi ayam dia ni aku rasa dia lebih masak ni. Mungkin sebab mungkin timing dia lebih. Bukan timing, aku rasa mungkin sebab flavor dia tabuk menyebabkan kulit dia hitam. Tak ada dalam lagi. Suka hitam tu, baju pun hitam. Orang pun tak apa hitam kan. Ada ayam dia ni pun macam apa? Lebih masak dalam ni. Dia tak dia tak macam ada juicy-juicy tu kan. Tapi dekat tight ni dia ada macam juicy. Oh, kat tight ada. Mungkin dada memang macam ni ke. Mungkin ada mungkin dia takut tak masak kan. Dia so dia buat overcook sikit. So orang kata ni well done. Well done lah. Nak kata well done tak well done. Well done macam aku. Ni well done lah ni. Kau ini terlebih done. Terlebih done kot. Aku terlebih done. Ha ni well done. Ha well done. Ha ni terlebih done. Tapi still sedap lah ayam dia. Not bad. Ayam dia sejuk. Tapi still ada crunchy lah. Texas ni kerap juga kita makan ayam sejuk lah. So kami kerap makan Texas ni. Ni first time kami review lah. Untuk orang tahu. Aku rasa Texas tak ada lagi orang review lah. Kalau orang review Texas dengan Texas dengan Maggi. So aku try Texas chicken lah. Sebab bagi aku Texas chicken ni dia satu fast food yang orang kata makan tak boring lah. Sebab ayam ni hang boleh makan. Member sebelah aku ni dia bukan makan, dia minta kedak. Dia boleh makan. Tiga ketik, empat ketik. Memang dia boleh makan. Jangan jangan doktor sangat. Benda ketik kot. Harga, dari segi harga pun Texas murah ni orang tahu. Ya, sebab cuma hak ni yang kita beli kali ni. Sebab aku beli ala kad. Beli ala kad ni menang kat KFC. Tadi kan beli tadi set set ayam ni 20 ringgit 2 pang. 2 pang set.
Dengan fresh. Dengan ayam. Aku ayam 2 butir, Mexican arek 1. RM20 7 orang. Bagi aku 5 kupang lah tu lagi. Sebab mungkin dia murah lagi. Dia murah ni, tapi kalau ambil spicy biasa mungkin murah lagi pada ni. Sebab kalau ambil ni dia akan tambah 5 kupang lah. Untuk si ayam ni tambah untuk pecun dia akan tambah 5 kupang lah. Kalau kita ambil spicy yang original tak ada tambahan apa-apa. Kita ada, okey tadi RM10 7 kupang untuk ayam saja. Oh, RM10.7 untuk ayam. Tapi kalau untuk tolak sayit lah, untuk spicy biasa, jadi RM9.7 kalau dia 2 ketui. So, murah lagi daripada KFC lah. Dan ayam dia tak muak makan. Aku kalau PKFC ataupun Texas Chicken ni, aku akan minta tight. Sebab aku tak suka sangat ayam yang berisi otot banyak, isi-isi banyak. Sebab aku dah berisi. Tapi Texas Chicken, aku boleh makan ayam dada dia. Memang sedap. Tapi hak ni okey. Lain lagi kita nak tafah KFC. KFC dia ni aku... KFC nampak macam... macam pucat ayam. Kala dia pun tak menarik. KFC, tolonglah KFC. Bagi menarik sikit KFC. Dahlah... apa? Twitter apa? Twitter tu laman sosial. Twitter pun dah kalah. Jangan ayam kalau hot. Kita try. Dia kita tak asal ni, kita tak tahu. Ni macam makan habis kan? Aku duduk asal macam. Tak asal ni macam makan habis. Tak apa, kita tak letih habis lah. Okay, dia. Nama. Dadar. Ni apa? Dadar juga. Aku minta. Dia bagi dua-dua dadar. Main aku tag juga dari aku dadar. Aku tag lah. Tak tahu? Aku tag dadar. Dia sebab nampak ni dadar tepung dia tu. Awas lah. Baik. Aku ni kalau makan aku sedih. Lepas tu nampak dia macam benyai orang panggil. Dia macam mana? Benyai macam minyak dia. Minyak banyak. Tapi KFC lah ni tak goreng pakai minyak tau. Oh iya lah. Dia main... Setahu aku lah, daripada KL, dia hantar frozen yang dah goreng siap. Frozen, dia akan masuk dalam satu oven untuk bakar dia balik. Betul? Betul lah. Buat pala tau. Tak betul. So, kita rasa kulit dia. Ni macam ayam lama. Nampak hitam. Nampak macam hitam. Tapi, nampak KFC punya ni dia macam berjuicy lah. Daripada Texas. Adakah dia berjuicy dan nampak menarik dia boleh lawan dengan Texas? Tapi tak tahu lah, dia punya pedas ni. Jadi kita rasa kulit dia tu. Sos nak rasa sos sama ke ambil sos lain? Kita tak makan sos tu. Tak mengapa, kita tak yang makan sos. Try dulu. Kita makan sos ni. Yang makan sos tadi sos ni, dia tak. Kita duduk besar makan kat kedai ni. Ini dah tak rasa lah. Tepung ni not bad. Tepung not bad. Spicy tak sampai. Tapi masalah dia. Spicy tak sampai. Kulit dia ni tak sedap. Macam ayam lama. Tak, spicy dia tak sampai. Oh, spicy tak sampai. Tak, tak rasa pedas. Dah siap ni. Dah siap pun aku memang tak rasa pedas. Tu, tak rasa pedas. Tak rasa pedas je lah hebat. Memang tak sedap, tak pedas. Tengok aku makan mami gue. Tak lepih je. Aku rasa macam nak try lagi, okay, Pak Bih. Tapi aku takut dia aku kena telefon ambulans dia duduk depan rumah. So, dia nak dalam tepung ni. Tepung ni rapuh lah, not bad Tepung dia cuma rapuh lah. Not bad, tapi dia sedap nak kata spicy tu. Spicy tu macam aku kata tak sampai. Spicy tu memang tak ada macam mana. Bagi aku original tu lagi tak rasa apa. Kalau dah spicy pun macam ni. Tapi aku rasa original dia lagi ada rasa. Hak ni macam tak ada rasa lah, macam dia ada rasa, rasa ayam. Rasa ayam lah, dia tepung lah tu. Tepung lah tu, rasa tepung. No. Dia macam humbly tepung dekat set. Aku rasa kalau humbly tepung apa? Tepung ready made yang untuk goreng spicy punya ayam kan. Aku rasa tu lagi sedap. Okay lah. Nanti try beli apa? Spicy dia pun tak sampai. Dia nak kata masih ayam mas. Ayam mas punya chicken wing. Spicy. Itu memang sedap. Goreng. Buat ni. Tapi ni kita try ni. Tadi tak pakai sos kan. Kita try lah. Aku kena sos. Kena sos. Okay.
ayam dia tak ada rasa apa. Ayam dia flavor tu ada tapi pedas dia tak sampai. Dia macam ada rempah sikit je. Kalau macam nanti Texasnya chicken, Texasnya chicken lah, Texasnya ayam ni, Texasnya chicken, Texasnya chicken lah weh. Dalam dia ni dia ada rempah-rempah. Ha betul. Kalau ayam ni dia masuk sampai dalam. Ha dia masuk ke dalam KFC dia berluak lah. Dalam-dalam kosong tapi tak rasa. Aku kutih ni pula. Tak boleh makan ni. Tapi cara masak tu KFC masak elok lah. KFC masak dia orang kata ayam dia okey. Nah. Ayam dia berjus. Timing dia cantik lah dia masak. Berjus mungkin sebab duduk dalam frozen. Oh ok lah. Aku rasa sebab dia nak frozen daripada KL lah. Daripada HQ kan. Cuma tak tahu lah kot kat sini kan. Dia masak terlebih sikit. Dia macam tergaring sikit. Tapi bagi aku zazi okay lah. Okay. Yeah, yeah. So untuk conclusion. Macam aku bukit. So now we talk in English. I don't know speaking in Sepatah Haram because I'm born in Kedah. So aku dah tak boleh pergi dadah. Tak boleh pergi dadah? Bukan. Minyak ni? Tak bukan. Aku dah tak boleh pergi dengan ayam KFC. Tak boleh lah. Bukan sebab kenyang. Aku lapar tak sedap. Sebab bukan tak sedap. Hantar kasar ni. Hantar kasar tak ingat. Sebab flavor dia weh. Flavor dia weh. Flavor dia out now. Out. Bukan nak koneng KFC. KFC. Please alert this. Dulu tak lah tahu macam ni. KFC. Ha. KFC dia okey tau. Dulu. Ni tahu. Tak aku rasa tak lagi tak apa-apa. Tak rasa dada. Dada ada ni isi dada. Tak rasa isi dada. Dia dada okey. Ha, si dada okey sikit. Ha, dia ada agak flavor dia. Yang ni pahit. Ni kosong tu ni. Oh, ada lah flavor tapi bagi aku tak banyak, tak kuat lah. Dia punya flavor, flavoring dia tu kurang. So, untuk ayam, siapa menang? Confirm Macik Sis. Confirm Macik Sis. So, kita memperoleh kemenangan yang pertama ke yang kedua. 2-0. So, Texas berjaya lah. Texas berjaya menambah hati aku lah. Dan berjaya menambah maju ke hadapan untuk lawan dengan apa pula mana? Kita akan try McD pula. Haa, Texas lah McD. So, lah. Texas menang 2-0. Texas menang 2-0. So, untuk Texas dengan McD kita kena try sebab McD dia tak ada rap. Dia ada burger. Mungkin kita boleh compare lawan burger. Burger Texas Mexicana burger tu pun ada. Satu Mexicana burger kalau tak silap aku. Kita boleh try dengan burger Big Mac lah. Tapi kita kena tengok yang mana lebih kurang dengan dia. Ayam lah. Kan Texas, Texas kan ayam kan? Texas ayam. Maybe kita kena cari chicken. Ada kot, ada. Ayam. Ada kan? Chicken spicy Mexican. Spicy Mexican. Bagi aku KFC menang dekat kentang. Sebab kentang Texas kita tak beli. So menang lawan, menang tanpa bertanding. Menang tanpa bertanding. So 2-0.1. Macam mana cara 0.1? Bagi ya kakak. Bagi ya kakak. Messi, Messi pula dah. Eh, menang Messi. KFC. Aduh. Tersatul. KFC 0.1, Texas 2. Okay. Hang rasa. Kentang dah sejuk. Hang rasa. Dah sejuk lah. Kentang memang dah sejuk. Kan? Boleh makan kan? Kalau McD sejuk, liat. Okay. Dia ni aku rasa kentang ni macam dia. Dia kentang fresh, dia potong. Dia potong, dia tak flavoring. Dia tak flavoring, dia goreng. Okay. Kentang dia pun bukan yang macam yang kita beli. Untuk video kali ni, Patan buat kita try makan dua syarikat fast food yang terbesar di Malaysia antara KFC Chicken dan KFC. Kami test makan dan kami try apa-apa produk yang mai daripada KFC dan KFC Chicken. So kami dah bagi markah dah. So kemenangan dimiliki dekat KFC Chicken. Tahniah KFC Chicken sebab anda membuat flavoring ayam cukup terbaik. Mexicana memang sedap walaupun kecil. Puas makan. Padat. Jangan bagi aku nampak besar tak sedap tak rasa apa. Kan? Ya. Yeah.
Bik kita makan yang kecil benda tu memang sedap. Macam ghost pepper lah. Maggi tu memang mi tu memang sedap tu. Tapi aku tak boleh makan. Lepas tu jadi wah. Ha? Lepas makan tu. Oi sakit perut. Sakit perut. Okay. Tak payah makan benda-benda sakit perut. Okey, siapa yang tengok video ni? Siapa yang tonton video Pak Tam? Tolong subscribe, tolong like, tolong share dekat semua media sosial. So subscribe channel member aku juga. Nanti aku akan letak link channel dia dekat bawah aku punya description. Tolong baca description. Itu yang penting sebenarnya. Komen. Komen. Komen tu yang utama. Okey, hangpa boleh komen nak suruh Pak Tam try apa pula lepas ni. Hangpa komen kat bawah. Pak Tam akan buat video. So bak makan-makan ni aku bawa dia sebelah sebab dia ni ibarat environment idaman lah. Aku tak boleh dia makan. Nampak ayam macam ni tapi aku tak boleh makan banyak. So tadi kita dah settle, so kita habis dalam RM40. RM9 kupang lah untuk semua ni kan. Bagi aku Texas memang menang, memang terbaik. So tolong like, tolong subscribe, tolong share. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Dan terima kasih kepada Warung Hunter yang komen dekat video Pak Tam. Nanti Mai Alustak kita collab buat video pula makan-makan. Okay, bye-bye.